Hello Earth, welcome back with me and this R6 project punya Bro Fikar and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini hari yang cukup menegangkan dan sangat berharga untuk kita tonton karena one of our R6 totally restored guys. Yang tadinya tuh kalian bisa lihat di vlog sebelumnya, ada di sini linknya. Kalian bisa langsung lihat aja ini keluhan-keluhan sebelumnya seperti apa guys. Namun setelah kita pegang kurang lebih 1 bulanan guys, ini sampai akhirnya kita dari awal merestorasi kancing-kancing, perbodian yang pecah-pecah sampai akhirnya repaint. Kalian bisa langsung lihat di sini hasil dari R6 Bro Fikar 1 ini. Ucapin banyak terima kasih banget karena Bro Fikar udah percaya banget dengan Earth dan mudah-mudahan ke depan udah ada obrolan soal next projectnya lagi mau apa. Tapi sekarang untuk vlog finish soal our magic paint from Earth_Premium ini selesai guys. Kalau kalian mau lihat, ini adalah warna-warna seperti mobil-mobil TNI Angkatan Laut ya. Jadi ini warnanya kalau kalian mau perhatikan bukan grigio, bukan Nardo Grey, tapi tetap ini berwarna grey. Tapi kalau kalian lihat kalau siang ini ada sedikitnya pancaran warna biru. Jadi gua kasih sebutan ini chat yaitu Marine Grey. Ya, jadi ini Marine Grey yang bisa kita lihat biru ke grey. Dan tentunya it's a solid color guys yang membuat motor ini terlihat kayak sporty banget. Dan tentunya kalau bicara soal review sendiri, kita mulai dari atas sampai ke bawah sampai ke, kalau kita lihat langsung dari wilayah depan, ini yang kita lakukan di pengecatan sampai dengan perakitan. Ini udah terpasang dengan Brembo RCS nih guys. Kosakorta tentunya, handlebarnya ini udah keren banget, master remnya juga udah Brembo semua. Dan gak lupa kalau nggak sepaket dengan Accossato untuk wilayah kopling ini motor sendiri gitu guys. Nah, ditambah lagi ini juga ada steering damper from Ohlins guys. Yang kalian bisa lihat di sini, ini nih fungsinya adalah membuat motor ini lebih stabil ya untuk di wilayah persetiran dan tentunya efek untuk handlingnya itu sendiri. Dan guys, ini hand gripnya udah menggunakan domino juga berwarna grey. Jadi ini nih yang udah ibaratkan satu alunan banget dengan warna motor ini sendiri guys. Jadi Bro Fikar sendiri juga gue lihat dia jago sih untuk outfit style. Jadi suka menggunakan sepatu-sepatu yang sekarang lagi hype, Jordan. Sampai akhirnya dia punya warna favorit yaitu grey seperti ini. Blue Marine Grey gue bisa sebutnya ya. Nah lanjut lagi, dan perwilayahan airscoop juga ini sudah karbon guys. Di karbon, jalunya karbon. Jadi udah ibaratkan ini motor yang udah ada beberapa part karbon yang sudah tertanam. Tapi berhubung kita nggak mau bocorin dulu untuk next projectnya apa, ini gue bahas satu-satu. Ini piringan cakramnya juga sudah diganti guys. Ini piringan cakram udah ganti. Dan tentunya kalau kalian perhatikan warna R6 itu biasanya shocknya berwarna biru dan gold. Tapi untuk membuat kesan racing banget di wilayah motor ini, gue langsung aja suruh anak-anak tim Earth, ya Earth Premium, mengubah warnanya menjadi black gloss. Dan tentunya untuk perwilayahan kaki-kaki juga agar lebih garang, tentunya yang tadinya berwarna biru, sampai akhirnya gue juga rubah warna black gloss, sampai akhirnya ini motor kombinasinya tuh keren banget. Jadi kalian bisa lihat colorway-nya dari ini motor, detail-detailnya menurut gue top banget. Jadi bawaan rem standar ada gold, ada gold. Nah tadinya kan ini gold guys, tapi menurut gue tuh kayak it's too much warna goldnya. Sampai akhirnya gue merubah hitam gloss, tapi gue rubah lagi nih light tag-nya berwarna gold nih. Jadi perintilan kecil-kecilannya tuh yang udah bener-bener ini motor kayaknya Jos banget guys. Jadi colorway-nya udah kena banget, detailnya kena banget sampai terakit dengan rapi seperti ini. Dan tentunya guys, kalau di vlog sebelumnya kalian udah pernah mendengarkan suara knalpot berbasic avionik, tapi biar lebih afdol kayaknya gue akan nyalain lagi setelah gue present bagian belakang. Karena kalau di bagian belakang sendiri ini ada apa nih, di tangki itu ada apa nih, tank protektor ya. Jadi untuk tidak badan itu merebah dan menyentuh langsung pertengkian dan nggak sakit langsung kena besi. Tapi ini bahannya karet guys, jadi enak banget. Ditambah lagi ini ada side protektor karbon juga nih. Tapi yang bisa dibilang gue belum berani rehab motor ini. Kenapa? Karena nanti kedepannya ada project lagi guys. Jadi gue tempel dulu, asal memberitahu ke kalian bahwa ini motor sudah selesai dan terakit dengan sangat baik. Nah, kalau kalian bicara soal afdol nggak afdol, mungkin gue akan sedikitnya nyalain aja biar kayak motovlog pada aslinya guys. Langsung kita cek guys. Gue lupa juga, ini juga udah menggunakan quick shift guys, Starland. Wah, ini keren banget sih motor. Nih kita nyalain guys. Jadi ini adalah suara cold start dari R6 dengan menggunakan basic knalpot avionik. Gue ulangi sekali lagi, ini avionik guys. Kalian bisa lihat bentuknya juga menurut gue keren banget dan suaranya bisa dibilang cukup bacot tapi bulat. Kita gas aja guys. Kayaknya ini berisik banget ya, berhubung kameramen gue lagi pamer headset baru yang dia santai-santai aja sekarang, nggak kagetan, jadi gue matiin aja. Oke, pokoknya ini motor udah tertuning dan juga sudah terakit dengan sangat baik di sini. Buat kalian juga yang mau kepo-kepo, ini habis kisaran biaya berapa untuk mengecat R6 seperti ini, kalian boleh langsung DM aja di @earth_premium karena kita di sini juga lagi menerima beberapa kerjaan motor-motor yang kedepannya kita akan publish di vlog ini. Jadi buat kalian yang mau kepo-kepo apa, kalian boleh dicek Instagramnya @earth.motoclans dan tentunya DM-DM aja karena sebisa mungkin gue akan balas secara 24/7 alias kayak 7-Eleven, bener nggak tuh? 24/7 7-Eleven kan, bener kan? Jadi mungkin kalau bicara soal tampilan si R6 hari ini, yang tadi kita bahas soal chat, ini belum closing guys karena gue mau kasih tahu rahasia R6 ini tuh baru sekarang. Sini kita lihat. Kalau kalian perhatikan di body-body R6 yang kita sudah rakit di sini, kalian boleh bicara soal detail langsung datang ke sini. Ini yang tadinya tuh nggak ada yang namanya body seperti ini guys, alias ada body penutup ke wilayah mesin. Jadi si udara mesin ini kita nggak buang ke posisi riding kaki. Tapi kita bikin body ini gunanya untuk membuang anginnya tuh langsung ke wilayah bawah. Jadi kita tutupin. Nah, hal-hal seperti ini mungkin nggak langsung terlihat jelas tanpa kalian sadarin. Makanya gue info, ini yang gue bilang namanya yaitu teori a simply design can make everything happen. Alias ya semua bisa terjadi dengan desain-desain detail seperti ini. Dan tentunya kalau menurut gue tampilan seperti ini kayaknya baru di salah satu dan bisa dibilang ya baru kita yang buat hal-hal seperti ini karena kita di sini juga modifikasi itu ada yang hashtag kita namanya fashion all function. Jadi kita berfashion. Kalau gue lihat fashionnya di sini ini lebih kelihatan padat banget guys untuk si R6 ini sendiri, nggak lowong bolong gitu ya. Tapi ini lebih kelihatan proper padat tapi berfungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk menutup jalur udara dari wilayah ke atas ke riding position kaki ke bawah buangnya. Nah, satu lagi yang mungkin kalian nggak dua guys. Yang kelihatan dulu deh. Ini kalau kalian perhatikan di ujung tail belakang si R6 itu biasanya ada buat dudukan plat nomor hanger. Nah, ini kita tutup ratain. Sampai akhirnya ini memaksimalkan banget buntutnya, ini runcing banget guys, kayak pedang banget si R6 si Bro Fikar 1 ini. Dan gue yakin dengan cara seperti ini mungkin di luar sana juga ada yang udah pernah buat mungkin ya. Tapi kalau yang belum buat untuk R6 mungkin ini bisa menjadi salah satu inspirasi kalian memodif body R6 ini lebih maksimal di wilayah tajam di belakang. Jadi ini tajam banget guys. Yang tadi ada bulat, ada tutupan baut. ini gue babat semua, gue ratain. Jadi ini udah flat banget, tajam banget, runcing kayak papan seluncur gitu. Dan last part yang kalian perlu perhatikan adalah wilayah sini guys. Ini kalau di wilayah R6 biasanya tuh ada undercowl-nya. Undercowl-nya itu tapi bolong guys. Nah, hal seperti ini kita pikirin, kita membikinkan protektor untuk undercowl agar terjadi angin itu tuh udah bener-bener aerodinamisnya juga rata. Cus langsung ngebuang ke belakang dan mengurangi resiko terhadap jalanan Indonesia tuh banyak banget yang namanya polisi tidur kalau nggak berkerikil guys. Jadi kerikil-kerikil tuh jarang banget yang masuk ke sini nantinya. Jadi ini adalah satu fungsi yang kita sudah terapkan di R6 Bro Fikar 1 ini. Menurut kalian tampilan seperti ini, rakitan seperti ini kalian suka atau tidak? Boleh banget komen di bawah. Oke guys. Sebelum closing, it's a promo time guys. Jadi gue hari ini pakai juga kaos dari at-earth.com. Yang tentunya kalian tuh kalau riding, gue langsung contohin aja kali ya. Boleh nggak nih? Gue naik nih, gue sok ganteng nih, gue sok ganteng hari ini nih. Yang protes boleh komen di bawah, tapi gue yakin kalian nggak akan protes karena emang motornya ganteng, bukan guanya. Oke, Afdol kan? Afdol. Oke, gue naikin nih. Mudah-mudahan pedoknya kuat guys. Tuh, jadi ini kaos bener-bener yang kayak cocok banget buat kalian anak-anak riding motor. Yang kalian tuh pengen sunmori, kalian mau OOTD-an foto-foto karena lagi musim banget namanya OOTD bersama motor kesayangan kalian. Dan tentunya dengan motor yang sudah dimodif atau nggak rapi minimal, kalian dengan menggunakan kaos ini langsung aja auto shining, shimmering, glowing, splendid, and dar. Kesana dong, dar ya. Oke, artinya the demit. Tahu nggak ada demit? Oke, mungkin hari ini juga, ini pengakhirannya, gue ucapin banyak terima kasih dulu buat kalian yang sudah selalu support channel kita ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa rilis beberapa motor di belakang sana yang kita lagi garap. Nah, so, stay tune terus aja. Kalian boleh subscribe dan bagikan informasi ini untuk teman-teman kalian juga. Mungkin hari ini juga cuplikan tentang R6 Bro Fikar. Segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye-bye.